Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka telah memberikan klarifikasi terkait kabar dirinya menjadi juru kampanye jurkam pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hasto mengatakan bahwa Gibran telah membantah kabar tersebut secara langsung kepadanya setelah potongan pernyataan Gibran terkait jurkam menjadi viral di media massa. Selain itu, Hasto juga menjelaskan bahwa jurkam belum dibentuk, sedangkan untuk menjadi jurkam sendiri harus didaftarkan ke KPU. Tadi saya komunikasi sama Mas Gibran. Mas Gibran mengatakan, aduh Pak Sekjen itu diedit. Yang dimaksudkan Mas Gibran itu bahwa jurkam kan memang belum dibentuk. Karena jurkam ini didaftarkan di KPU. Jadi jurkam daftar KPU, kampanye juga belum dilakukan. Kampanye ini kan dilakukan oleh tim kampanye. Tim kampanye pemenangan Pak Ganjar sampai saat ini belum dibentuk. Karena menunggu konsolidasi partai politik, menunggu siapa yang menjadi calon wakil presiden, setelah itu dibentuk tim kampanye, ya, tim pemenangan Pak Ganjar Pranowo ya, tingkat nasional. Dan kemudian tim kampanye tingkat nasional ini memiliki struktur, di dalam struktur itu ada jurkam-jurkam. Jadi memang jurkam belum ada.